the langer. Just to me in the family. Credit cards and the scammers. Getting no licks in the band. Oke cuy, kalian rekam layar dulu seperti ini. Kalian ubah aspek rasionya menjadi 9.16. Nah seperti ini. Nah kalian buat seperti ini cuy. Dan jika sudah, kita beralih ke aplikasi Alik Machine-nya. Oke cuy, saya sudah berada di aplikasi Alik Machine-nya. Langsung saja kita tap icon plus. Lalu untuk settingannya kalian buat seperti ini. Untuk aspek rasionya kalian buat yang 9:16. Resolusi 1080p, frame rate 30fps, latar belakang hitam. Lalu kita klik yang buat project. Nah dikarenakan saya sudah membuat projectnya saya buka ya cuy ya. Nah yang ini. Nah untuk audionya juga saya sudah masukkan. Untuk detik-detik beatnya juga saya sudah tandai. Untuk audionya atau detik-detik beatnya atau mintahan lainnya kalian bisa dapatkan di link deskripsi video ini atau di kolom komentar paling bawah. Nah jika sudah kita masukkan video yang barusan kita screenshot tadi cuy, yang kita rekam layar maksudnya. Nah seperti ini, jika sudah kita klik yang tambah aja cuy. Sekarang kita cari di bagian scene yang mau kita pakai. Nah seperti ini saya memakai yang ini cuy. Jika sudah kita klik potongan videonya, lalu kita klik ikon gunting yang ini cuy, yang ini. Dan ya seperti ini. Jika sudah kita bergeser 1 detik cuy. Nah yang ini kan 15.12, lalu kita bergeser 1 detik menjadi 25.13. 25.13. Nah seperti ini, lalu kita buang sisanya cuy seperti ini. Kita gunting bagian kanannya. Jika sudah kita bergeser ke bagian depan, lalu kita cari di bagian detik 05.18. Nah yang ini, lalu kita klik ikon yang ini cuy, supaya video yang kita potong jadi yang kita potong tadi bergeser ke bagian sini. Nah hasilnya ke seperti ini cuy. Nah jika sudah kita pergi ke bagian belakang, ke bagian paling belakang, lalu kita klik foto ikon yang ini supaya videonya panjang otomatis. Hasilnya ke seperti ini cuy. Ada yang baru, nah kurang lebih seperti itu. Dan nah, jika sudah di bagian sini kita screenshot dulu cuy. Nah seperti ini. Dan nah, jika sudah kita klik, lalu kita ambil di bagian fotonya saja cuy. Kita ambil di bagian fotonya saja. Nah seperti ini, jika sudah kita klik yang centang atau checklist. Nah langkah selanjutnya kita masukkan foto yang barusan kita screenshot tadi cuy. Nah yang ini kita masukkan, lalu foto ini kita perpanjang saja sampai di detik 13.01. Nah yang ini, lalu kita perpanjang fotonya cuy. Nah jika sudah kita masukkan lagi video yang barusan kita rekam layar. Nah yang ini, lalu kita cari lagi di bagian scene yang mau kita pakai atau potongan yang mau kita pakai cuy. Nah seperti ini, saya memakai di bagian potongan yang sini cuy. Jika sudah kita potong bagian kirinya, lalu kita bergeser 1 detik aja. Nah seperti ini, lalu kita buang bagian kanannya. Jika sudah kita cari lagi di bagian detik 13.01. Nah yang ini, lalu kita klik ikon ini supaya, oh bukan di bagian 13.01 cuy, di bagian detik 14.17 cuy. Lalu kita klik ikon yang ini supaya fotonya bergeser. Lalu kita klik ikon yang ini supaya bergeser ke tanda berikutnya, atau di detik 13.01 lalu kita klik ikon ini supaya videonya panjang. Nah hasilnya akan seperti ini cuy. Lalu untuk video ini kita sesuaikan aja dengan detik beatnya. Nah hasilnya kurang lebih seperti itu cuy. Jika sudah kita pergi ke bagian tanda berikutnya, lalu kita masukkan, oh kita screenshot dulu cuy seperti ini. Lalu kita buat fotonya saja, kita ambil di bagian fotonya saja cuy. Nah seperti ini.
Nah, seperti ini, jika sudah kita klik yang centang, lalu kita masukkan foto yang barusan kita screenshot tadi. Nah, fotonya seperti ini, cuy. Jika sudah, untuk potongan yang ini kita perpanjang saja sampai di akhir durasi lagunya. Nah, jika sudah, kita pergi ke bagian depan. Nah, ke bagian depan sini, di bagian detik 05.18, lalu kita masukkan foto yang sudah kita hapus latar belakangnya, yang sama seperti background yang tadi, cuy. Nah, seperti ini. Ini sudah saya menghapus latar belakangnya menggunakan situs remove.bg. Nah, jika sudah, kita klik yang tambah, lalu foto ini kita perpanjang sampai di detik 13.01. nah, seperti ini. Jika sudah, kita klik potongan foto yang paling atas, kita klik ikon tumpukan yang ini, lalu kita gandakan satu layer. Jika sudah, kita klik lagi, lalu kita gandakan. Nah, kita akan mendapatkan 3 buah foto yang sama. Lalu kita klik yang paling atas, kita masuk ke bagian move transform, lalu kita beri keyframe di bagian geser seperti ini. Lalu di bagian tanda kedua, kita geser fotonya sedikit saja seperti ini. Nah, jika sudah, kita pergi ke bagian akhir fotonya seperti ini. Di bagian detik 12.24, kita beri keyframe sama di bagian akhir. Lalu di bagian akhir ini, kita geser fotonya ke tempat semulanya. Nah, jika sudah, kita kembali lagi, lalu kita klik potongan yang di bawahnya juga, kita masuk ke move transform, lalu kita pergi ke bagian awal, tap keyframe, kita pergi lagi ke tanda berikutnya, tap keyframe, lalu kita geser fotonya ke bagian sisi kiri sedikit aja, cuy, seperti ini. Jika sudah, kita pergi ke bagian paling belakang, lalu kita tap keyframe di bagian sini sama di bagian akhir. Lalu di bagian akhir ini, kita tempatkan fotonya ke bagian tempat semulanya. Hasilnya akan seperti ini, cuy. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita kembali lagi, lalu untuk potongan yang paling bawah atau nomor 3 yang ini, kita naikkan ke bagian paling atas supaya fotonya pergi ke bagian belakang yang itu, cuy. Jika sudah, kita klik potongan yang kedua, kita masuk ke bagian efek, tambahkan efek, lalu kita tambahkan efek yang di bagian warna dan cahaya, kita pilih yang peta spektral atau spektral map, lalu kita setting. Nah, di bagian tahapnya, kita beri keyframe di bagian awal sama di bagian akhir. Lalu di bagian akhir ini, kita ubah tahapnya menjadi 3000, cuy. Lalu kita masuk ke bagian repeat. Nah, di bagian repeatnya ini, kita ubah menjadi 3.0. Lalu kita scroll ke bagian paling bawah terlebih dahulu. Di bagian balik, kita aktifkan skala kecerahan juga, kita aktifkan. Lalu kita pergi ke bagian warna. Nah, di bagian warnanya ini kalian ubah aja, cuy. Di sini saya mencontohkan yang warna merah. Lalu untuk warna tiganya saya ubah menjadi warna hitam. Hasilnya akan seperti ini, cuy. Jika sudah, kita kembali, lalu kita pilih efek, kita klik tiga di bawah ini, kita klik salin efek. Jika sudah, kita kembali lagi, lalu kita tempel efeknya di bagian potongan yang paling bawah. Nah, seperti ini. Hasilnya akan seperti ini, cuy. Jika sudah, kita bergeser ke bagian sini, lalu kita masukkan lagi foto yang sudah kita hapus latar belakangnya, yang sama seperti screenshot tadi, cuy. Lalu untuk foto yang ini, kita perpanjang saja sampai di akhir durasi. Lalu kita klik tumpukannya ini, kita klik gandakan satu layer, lalu kita klik lagi, kita gandakan satu layer juga. Nah, jika sudah, kita pergi ke bagian belakang, kita paskan di bagian detik yang ini, kita klik potongannya, lalu kita masuk ke bagian move transform, tap keyframe di bagian sini, cuy, sama di bagian tanda berikutnya. Lalu di bagian tanda berikutnya ini, kita geser fotonya ke bagian sisi kiri sedikit saja seperti ini, cuy. Jika sudah, kita bergeser ke bagian tanda akhir, tap keyframe sama di bagian akhir fotonya, cuy. Lalu di bagian akhir fotonya ini, kita geser fotonya ke tempat semula. Dan jika sudah, kita kembali lagi, lalu kita klik potongan yang nomor 2, kita masuk ke move transform, lalu kita lakukan seperti cara yang tadi, tap keyframe sama di bagian sini sama di bagian tanda berikutnya. Nah, di bagian tanda berikutnya ini, kita geser fotonya ke bagian kanan, cuy, sisi kanan. Nah, jika sudah, kita bergeser ke bagian tanda akhir, tap keyframe sama di bagian akhir fotonya, tap lagi keyframe. Nah, di bagian akhir fotonya ini, kita geser fotonya ke bagian sisi ke tempat semula, cuy. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, kita kembali lagi, lalu kita
klik potongan yang ini, yang nomor 2, kita masuk ke bed effect potongan yang ini cuy ya. Nah yang ini kita klik potongan yang keduanya, kita masuk ke bed effect, lalu kita klik ketiga di bawah ini, kita klik salin effect. Jika sudah, kita kembali lagi, lalu kita tempel efeknya di bagian potongan yang paling atas sama potongan yang di bawahnya atau potongan yang nomor 2. Oh, untuk warnanya saya ubah dulu terlebih dahulu cuy. Di sini saya menggunakan warna yang kuning, yang ini juga saya ubah menjadi warna kuning. Nah hasilnya akan seperti ini cuy. Potongan di bawahnya juga saya ubah warnanya menjadi warna kuning. Hasilnya akan seperti ini cuy. Jika sudah, kita kembali lagi, lalu untuk potongan yang ini kita naikkan ke bagian paling atas, hasilnya akan seperti ini cuy. Dan jika sudah, kita pergi ke bagian belakang, lalu kita masukkan pigmen tahan yang saya sudah sediakan. Nah pigmentannya seperti ini cuy. Lalu untuk adanya kita lakukan, lalu kita kembali, kita masuk ke bagian blending dan opacity, kita pilih yang cerah kan, lalu kita klik yang screen. Nah, otomatis layarnya akan bersih cuy. Jika sudah, kita kembali lagi, lalu kita paskan di bagian detik pertama, kita klik aja ikon tanda panah yang ini, lalu kita klik potongannya, kita bagi 2. Jika sudah, kita cari lagi di bagian detik 13.01, kita bagi 2 juga pigmentannya. Nah kita akan mendapatkan pigmentahan 3 potongan. Lalu untuk potongan yang kedua kita taruh di bawah foto back yang sudah kita hapus latar belakangnya, supaya pigmentannya pergi ke bagian belakang. Yang ini juga kita taruh di bagian sini cuy. Hasilnya akan seperti ini. Jika sudah, untuk project ini kita save dulu cuy. Seperti ini, kalian ekspor aja. Di sini saya sudah mengekspornya cuy. Jika sudah saya klik yang tutup. Nah jika sudah kalian ekspor, sekarang kita klik tumpukan yang ini, lalu kita klik pilih semua layer. Jika sudah, kita scroll ke bagian paling bawah, lalu untuk audionya kita klik seperti ini, lalu kita klik ikon tong sampah yang di pojok kanan atas yang ini. Nah otomatis audionya saja yang tersisa. Sekarang kita paskan di bagian awal, lalu kita masukkan video yang barusan kita ekspor tadi. Untuk audionya kita nolkan. Jika sudah, kita potong-potong terlebih dahulu foto ini sesuai dengan tandanya cuy. Kalian potong-potong aja ya. Nah jika sudah, kita pergi ke bagian belakang. Nah di bagian detik 05.18 ini, kita klik potongannya, lalu kita masuk ke effect, tambahkan effect. Lalu kita tambahkan effect yang di bagian distorsi or warp, kita pilih yang ubin atau tiles. Jika sudah, kita aktifkan mirror. Nah seperti ini. Jika sudah, kita kembali, kita masuk ke effect, tambahkan effect, lalu kita tambahkan effect yang di bagian move transform, kita pilih yang ombang-ambing atau oscillate, lalu kita setting. Nah di bagian sudutnya ini saya pakai yang 90 derajat. Lalu kita scroll ke bagian magnitude, kita ubah terlebih dahulu menjadi 0, tap keyframe, taruh di bagian akhir, tap lagi keyframe, lalu kita ubah magnitude nya menjadi 250, taruh di bagian paling awal, kita ubah beri kurva nya seperti ini cuy, ke bagian atas. Jika sudah, kita kembali lagi, kita pilih effect, tambahkan effect, lalu kita tambahkan effect yang di bagian move transform, kita pilih yang pemindahan acak yang ini cuy, yang ini, lalu kita klik. Nah di bagian magnitude nya ini kita ubah terlebih dahulu menjadi 80, tap keyframe, taruh di bagian awal, tap lagi keyframe, lalu kita ubah magnitude nya menjadi 0, taruh di bagian akhir. Nah di bagian evolution nya tap keyframe, taruh di bagian akhir, tap lagi keyframe, lalu kita ubah evolution nya menjadi 0,35, taruh di bagian awal. Nah di bagian seed nya ini kita ubah terlebih dahulu menjadi 30, tap keyframe, taruh di bagian awal, tap lagi, lalu kita ubah menjadi 0. Di bagian sekitarnya kita ubah menjadi 90%. Tap keyframe, taruh di bagian awal, tap lagi, kita ubah sekitarnya menjadi 0. Dan jika sudah, kita masuk ke band kurva, kita beri kurvanya seperti ini. Lalu kita klik titik di bawah ini, kita klik salin kurva. Jika sudah, kita kembali, lalu kita masuk ke band seed, lalu kita tempel kurvanya. Nah cara menempel kurvanya, kalian klik tiga di bawah ini, lalu kita klik tempel kurva. Jika sudah, kita kembali, lalu di bagian evolution nya juga kita tempel kurva yang tadi, sama di bagian magnitude nya juga kita tempel.
Nah, hasilnya kayak seperti ini, cuy. Dan jika sudah kita kembali lagi, kita pilih efek, lalu untuk efek pemindahan acaknya kita taruh di bawah efek ubin. Hasilnya akan seperti ini. Nah, jika sudah kita tambahkan efek, lalu kita tambahkan efek yang di bayang blur, kita pilih yang murang-murang atau macam blur. Lalu kita setting. Nah, di bayang tone-nya saya pakai yang 0,40, cuy. Jika sudah kita kembali, kita masuk ke main effect, tambahkan efek, lalu kita tambahkan efek yang di main warna dan cahaya, kita pilih yang paparan atau koma, lalu kita setting. Nah, di main exposure-nya kita tap ke frame, taruh di main tengah-tengah fotonya, tap lagi, lalu kita ubah exposure-nya menjadi 1.0. Lalu kita beri kurvanya seperti ini. Nah, jika sudah kita kembali lagi, lalu kita pilih efek. Kita klik tiga di bawah ini, kita klik salin efek. Jika sudah kita kembali lagi, lalu kita tempel efeknya sampai di bagian detik 13.01, cuy. Nah, untuk di bagian potongan 13.01 ini tidak usah kita tempel efeknya. Sekarang kita pergi ke bagian detik 14.17, kita tempel efek yang tadi. Cuman untuk efek ubinnya kita setting dulu. Nah, di bagian potongnya kita tap ke frame, taruh di bagian awal, tap lagi ke frame, taruh di bagian akhir, lalu kita paskan di bagian tengah-tengah potongannya, lalu kita ubah potongnya menjadi 1300, cuy. Lalu kita beri kurvanya seperti ini, kita bergeser lagi, lalu kita ubah kurvanya seperti ini. Hasilnya akan seperti ini, cuy. Jika sudah kita kembali lagi, lalu kita klik efek, kita klik tiga di bawah ini, kita klik salin efek. Jika sudah kita kembali lagi, lalu kita tempel efeknya sampai di potongan terakhir, cuy. Nah, jika sudah kalian tempel efeknya ke semua potongan-potongannya, jika sudah kita kembali lagi, lalu kita pergi ke bagian potongan yang pertama. Nah, di bagian potongan yang kedua yang ini, yang kecil yang ini, kita klik fotonya, lalu kita zoom sedikit seperti ini, cuy. Kita zoom sedikit. Jika sudah kita kembali, lalu kita zoom juga foto yang ini sedikit saja. Intinya kita zoom foto ini sampai di bagian detik 15, di bagian detik 05.18, kita zoom fotonya sampai di bagian detik yang itu, cuy. Nah, untuk potongan yang di bagian detik 05.05 yang ini saya tidak zoom, cuy. Sekarang kita kembali dulu, lalu kita paskan di bagian potongan yang kedua, kita klik, lalu kita masuk ke bagian efek, kita tempel efek yang tadi, lalu di bagian efek pemindahan acaknya kita geser ke bagian kiri atau kita buang. Hasilnya agak seperti ini, cuy. Jika sudah kita kembali, lalu kita masuk ke bagian efek, kita klik tiga di bawah ini, kita klik salin efek. Jika sudah kita kembali lagi, lalu kita tempel efeknya di bagian potongan yang kita zoom tadi, cuy. Nah, jika sudah kalian tempel efeknya ke semua potongan-potongannya, pilihnya sudah jadi, cuy. Nah, kalian simpan aja dengan cara kalian klik ikon yang ini, lalu kalian klik export. Oke, guys, tutorialnya cukup sampai sini aja. Saya harap kalian paham dengan tutorial ini. Jika kalian suka video ini, silahkan like, comment, dan subscribe supaya channel ini lebih berkembang ke depannya. Jika videonya bermanfaat buat kalian, silahkan share ke teman-teman kalian. Saya Habib Hussein pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.